Di video kali ini aku punya darah keberuntungan. Setiap hati ini berkurang, bakal muncul sesuatu yang random. Oke guys, sebelum kita mulai, boleh kali kalian bantu Teguh Sugianto dengan cara klik tombol subscribe buat yang belum. Jangan lupa kasih like-nya juga ya. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Darah kita adalah keberuntungan kita. Oke, hatiku masih merah kok. Di sini kita bukan darah bangsawan, darah biru. Tapi darah kita malah jadi kayak laki blok gitu ya kan? Katanya kalau ngurang atau kita bakal nambah darah, kita bakal memunculkan sesuatu yang tidak masuk akal, teman-teman. Sabar, sabar. Di sana kayaknya ada sebuah simulator yang sangat cocok sekali untuk mengurangi health kita. Daripada kita harus loncat dari ketinggian, kan sakit. Lebih baik kita jatuh cinta begitu ya kan? Daripada jatuh dari ketinggian. Oke. Gak muncul, guys. Apa yang terjadi? Oh, tunggu dulu. Kita harus reload dulu data packnya ya. Dan lihat ini. Yang pertama, kita bakal mendapatkan lucky effect ketika kena damage. Yang kedua, bakal ngasih kamu lucky block. Terlalu lama kalau pakai lucky block. Jadi mendingan kita bakal pilih yang mode yang pertama, teman-teman. Langsung aja ya. Cubit lagi sama yang namanya kaktus. Astaga, no, no. Aku dapat cover me with a diamond, tapi aku mati dibunuh oleh slime. Hey, apa ini? Kok tiba-tiba? No, 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 no. Aku ngedengar suara slime. Sabar, guys. Di awal-awal kita langsung dapat diamond. Wah, gila gak sih? Pedang, baju. Oh my god, man. Bukankah ini cukup menyenangkan? War fix. Oh, berarti ini. Ini chest yang berada di dalam stronghold. Sabar, sabar, sabar. Teguh Sugianto gak butuh sepatu ini. Emang kakiku 4 apa, ha? Kakiku cuma 2. Ya gak cumi-cumi, kakinya 8. Sabar, sabar, sabar. Teguh Sugianto bakal kembali lagi. No, 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 no. Apa ini, ha? Kenapa malah muncul Pak Slamet? Lucky villager. Villager yang beruntung. Iya kah? Hey! Siapa yang nyerang kita, guys? Ada yang tombak-tombak dari jauh pasti si Drowned. Oh my god, muncul lagi. Ada kaset dan juga yang lain-lain. Mungkin aku bakal ambil yang ini. Mungkin bisa kita buat yang namanya kasur begitu ya. Oh iya, ini barang buktinya ini. Tapi di mana dia? Mati woi Pak Selamat woi. Malah jadi iron. Oh my god. Hai brown mushroom. Itu dia ternyata. Si Aquaman. Oh no man. Aku tidak akan mati ditembakin oleh dia. It's raining cats and dog. Wow. Aduh guys, aduh guys. Sabar guys, sabar guys. Gak dikasih makanan. Hey, dapat apa aku ini? Dapat bow yang sangat bagus sekali. Ada infinity juga. No, 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 no. No, no, please, no. Mati 2 kali, woi. Parah gak sih? Lah, kok tiba-tiba malam? Apa yang terjadi coba? Di sini kita muncul, tempat sepoinya juga kurang bagus begitu ya. Apa ini, ha? Ada sebuah kaca. Oh my god, a giant zombie. Really? Ada TNT. Harusnya aku bisa ngebuat kasur. Bisa nggak ya? Nggak bisa guys. Seringku kalau 12 sih bisa. Sayang sekali cuma 11. Cukup malam, kita bakal time CD aja. By the way, ini hanya showcase data pack begitu ya kan. Apa itu woi? Ada phantom yang gede banget. Wih gila guys. Wih keren begitu ya. Hai phantom, I love you. Wih gede guys. Keren, keren. Aku mau naikin dirimu, bisa nggak? Widih. Kayak Garuda ya kan? Oke. Oke. Menyelam lebih baik daripada aku harus berhadapan dengan phantom itu. Bayangannya, guys. Udah jadi kayak Phoenix begitu ya. Wih. Mantap sih. Ku cari Drowned yang tadi, teman-teman. Mana kau, ha? Itu dia, guys. Oke. Kau tidak bisa. Aku bakal ngacir dulu, bos. Mampus kau ya. Eh, sabar dong. Bahaya banget itu. Itu isinya lava itu. Penjara lava. Gak mati-mati nih, Drowned. Kuat juga. Temennya malah datang si slime. Yes! Aku berhasil mengalahkan dia, guys. Apalagi nih? Cerita drama apalagi nih, guys? Sejak kapan ada villager yang malah jadi budaknya dari Hus? Hei, apa ini? Armor Creeper. Apa guys? Meledak oleh Hux? Hah? Hux bisa meledak? Baru tahu loh aku. Wah, ini terjadi sesuatu yang tidak masuk akal pokoknya di sini semuanya begitu ya. Sabar, sabar, sabar. Guguk di sini banyak.
Tapi Teguh Sugianto, oh my god, aku menemukan armor yang sangat-sangat bagus. Rose siap. Berarti sekarang tugas kita tinggal cari yang namanya Eye of Ender. Udah bisa langsung lawan yang namanya Ender Dragon. Ini kita bakal sumbang apa nih? Mungkin aku bakal kasih Diamond Chest Plate. Ayo. Kenapa tidak bisa dikasih? Oh, harus emas, guys. Nah, ini dia nih. Gold coin. Your death come true. Apaan coba? Masa Teguh Sugianto udah lempar koin keberuntungan, malah dikasih kematian. Apa itu? Aku ngelihat sebuah kayak chest yang baru dan isinya kayak peralatan emas begitu ya. Senjata oke, armor oke. Aku cuman butuh makanan biar kita bisa mengalahkan Ender Dragon, guys. Dikasih fox. Ayo, apa itu? Block of Netherite. Mantap. Kalau begitu mungkin yang iron kita bakal ambil, tapi di sini enggak punya pacul ya. Paculku jelek sekali, guys. Terbuat dari kayu. Aku yang butuh celana, kemudian sepatu, kemudian topi. Cover me in debris. Kita bisa pergi ke Nether. Kalau aku menemukan yang namanya lava pool. Kalau begitu sebelum kita pergi ke lava pool, aku bakal bikin yang namanya itu pancingan. Bukan pancingan, bucket begitu ya. Oke. Ini kita bakal craft juga. Mantap. Jadi satu besi kan lumayan. Day 2. Ini kalau gua hancurkan lagi-lagi bakal muncul giant zombie yang seperti tadi kah? Oh my god. Kenapa malah muncul satu squad, guys? Kabur. Golem, I need your help. Wah, golem hebat, guys. Ya ampun, malah kita dibakar-bakar. Wih. Kenapa tiba-tiba jalanku menjadi sangat-sangat cepat? Apa yang terjadi? Aku dapat apa, guys? Coba lihat. Sangat cepat begitu ya. Speed 6. Mantap sih. Aku butuh makanan. Itu kan makanan kita, Puffer Fish. By the way, aku punya bone sebanyak 25. Itu berkat dari skeleton yang tadi udah dikalahkan oleh golem. Hai. Ayo, mantap. Ikut Teguh Sugianto. Kita bakal bersama-sama mengalahkan Ender Dragon di video yang kali ini. Semoga di depan ada desa. Karena di sini Teguh Sugianto udah terlalu lemah untuk berjalan. Udah gak bisa lari, guys. Oke. Kayaknya kosong, teman-teman. Ya ampun, apalah gitu. Sabar. Enchanted Golden Apple. Thank you. Ini bakal sangat berguna buat kelawan si Ender Dragon. Tapi sebelum itu, hai Bibi, aku butuh dagingmu. Mana kalian semua, ha? Wih, mantap loh ini, guys. Ini pedang ada looting 5 dan juga fire aspect. Later. Kalian bertiga tunggu di luar dulu begitu ya. Nah, oke. Teguh Sugianto bakal masuk sendirian. Lewat sebelah sini. Kosong, guys. Pakai air aja biar gak ngasih damage. Kalau ngasih damage, keberuntungan apalagi yang bakal muncul? Yang aneh-aneh pastinya. Oke. Kita bakal mulai turun. Dari sini kan? Iya, betul sekali. Ayo. Kasih mungkin aku buku yang bagus. Ini kita bakal hancurkan dulu. Kasih aku TNT 9. Mantap. Udah 9 kan? Nah, udah ya. Kita bakal coba lihat buku apa di sini. Riptide. Golden Apple. Lumayan. Ada iron, 2 diamond, 3 diamond, guys. Gila loh. Akhirnya advancement pertama kita. Cukup beruntung artinya kita ya. Day 3. Tadi Teguh Sugianto kena magma block, kemudian dikasih chest ini. Dan lihat ini, teman-teman. Diamond helmet yang ada fire protection dan diamond boots yang paling bagus. Ada curse of binding, ada mending, cuy. Ya udah, diambil aja, let's go. Tadi blacksmithku hilang ya, gak aku bawa ya. Oke, gak apa-apa. Kita bakal bikin lagi. Smithing table, bukan blacksmith. Mana tadi? Nah, sepatu yang jauh lebih bagus. Ganti sepatu, ganti topi. Let's go. Wih, mantep gak nih? Oh ya, by the way, di sini juga ada kuda begitu ya. Nanti kita bakal cari yang namanya stronghold dengan menggunakan kuda. Kalian bertiga berbaris tunggu di sini dulu. Teguh Sugianto mau tuker-tuker dulu sama Piglin begitu ya. Langsung muncul di Crimson Forest. Sangat cocok sekali. Apa kamu, ha? Pergi kau menjauh. Langsung mati, guys. Pakai sekait. Oh my god, kena big 10 dong. Langsung mencret begitu ya. Ayo. Nih, mas. Udahlah. Ada emas nikmat ini. Janganlah kita bertempur. Janganlah kita berkelahi.
kita bakal bekerja sama. Mantap. Ayo ayo, mantap apanya? Kukira obsidian, ternyata yang crying. Mana lagi guys? Aku harus giring temannya begitu ya. Menyusup, menyelinap. Mana Blaze? Hai, pergi dariku, bye bye. Langsung hilang lo guys. Oke, aku bakal menyamar menjadi seorang penyusup. Ini sakit banget lo ini. 20 attack damage, pantesan cuy. Hey, hey, hey. No, 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 no. Oh my god, kenapa mereka jadi buaya banget guys? Pergi dariku. Come on, man. Ya ampun. Oh no. Oh my god. Kainda lucky villager. Dan Teguh Sugianto berada di sini. Ini Bedrock. Hai kau villager. Dia jualan apa ini guys? Multi shot kasur 32 golden apple. Yes, yes. Aduh sayang sekali gak punya besi lagi. Besiku habis tadi ku bikin yang namanya smithing table. Ya ampun. Apa yang harus ku berbuat? Hey, dengan tukar dengan dirt, aku bakal mendapatkan spectral arrow. Ini bakal sakit banget sih ini pasti. Oke, tapi aku gak punya dirt begitu ya. Ini gimana cara ngancurin Bedrock coba? Oh my god. Oh my god, no. Harus gak berakhir di sini petualanganku. Aku bakal menjatuhkan diriku. Nah, dapat end portal. Dapat end portal, guys. Mantep gak tuh? Sabar, sabar. Ya ampun. Aku lupa, guys. Aduh, water bucketku klik kanan. Ini kan masih di dalam nether, Teguh Sugianto. Ya, 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 ya. Sabar, sabar, sabar. Teguh Sugianto, oh aku bakal pulang aja kali. Oke, tapi aku masih belum dapat yang namanya blaze powder. Ya ampun. Aku harus pulang. Kemudian aku harus balik lagi. Gak ada jalan, guys. Meanwhile, guys, barusan Teguh Sugianto kena damage lagi. Kemudian aku dapat item yang namanya health boost. Bisa ngasih kamu health boost di offhand. Oke, ku coba ya. Ya ampun. Jadi banyak banget health kita. Oh ya, by the way, aku dikasih blaze powder juga 64. Wah, mantap. Jadi kita gak perlu balik ke nether yang tadi. Kita bakal langsung craft mungkin sebanyak 14. Tapi sayang sekali kita berpisah dengan 3 Cerberus dengan 3 serigala yang tadi, teman-teman. Aku gak ingat koordinat yang tadi begitu ya. Ya udahlah. Coba kita cek. Pergi ke arah sana. Let's go. Kita bakal langsung kalah Nether Dragon dengan kekuatan darah murni dari keberuntungan. Mantap gak nih? Much 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 later. Oke. Sudah sampai. Apalagi nih? Please skeleton, jangan pukul-pukul diriku. Itu kan di depan? Mungkin iya di depan. Sabar, sabar, sabar. Ada creeper. No! No! What is this man? Teguh Sugianto berada di dalam air. Really? Oke, ini bakal ku hancurkan dulu. Ini obsidian kan? Selamat aku guys. Selamat. Selamat apanya coba? Selamat. Terjadi sesuatu yang sangat-sangat aneh. Sabar, sabar, sabar. Ini air bakal ku taruh dulu di sebelah sini. Oke. Come on, come on, come on, come on, come on. Kita bakal naik, guys. Ayo, apa ini, teman-teman? Ya ampun. Itu tangan dari giant zombie begitu ya. Aneh banget. Aneh banget. Aku gak tahu apapun yang terjadi. Pokoknya kita bakal lanjut saja begitu ya. Mencari yang namanya end portal. Let's go. Apalagi sini creeper. Mampus kau creeper. Mampus kau begitu ya. Oh ini. Sabar, sabar, sabar. Hati-hati banyak silverfish. Kalau sekali kena, kita bakal memunculkan kejadian yang sangat-sangat aneh. Jangan sampai ini portal frame hancur begitu ya. Wah, pas banget teman-teman. Oke, 11. Kasur, kasur. Respawn dulu. Udah ya. Senjata, oh ini kita bakal ganti dulu nih. Apa itu topi jelek itu? Oh no. Oh no, ini apa lagi nih? Lompatan kita kok jadi tinggi banget guys. You jump higher. Oke, mana lagi yang belum? Kayaknya udah semua ya. Sabar, sabar, sabar. Jangan sampai kita dicubit sama yang namanya Enderman. Muncul lagi kejadian-kejadian. Oh itu belum, itu belum. Sabar, sabar, sabar. Ayo Ender Dragon, turun dirimu. Teguh Sugianto mau cobain nih. Ini kapak durability-nya cuma 1 begitu ya kan. Tapi 50 loh. Sakit banget itu guys. Oh yang itu yang belum. Bisa gak tuh? Sejauh ini. Wih gak bisa guys. Kelewatan begitu ya.
turun dikit. Nice. Oke, udah semuanya. Si naga mulai turun. Kita bakal cicil dulu dengan panah Power Punch 5. Ayo sini kamu. Mencret. Wow, langsung kabur. Pertama kali di dunia Minecraft dalam sejarah kita bakal mengalahkan Ender Dragon hanya dengan menggunakan Ho. Easy peasy. Ini kalau gua hancurkan bakal muncul lagi. Oh my god, malah muncul Phantom kocak. Kukira apa begitu ya. Oke Phantom, udahlah Phantom, jangan ganggu Gus Gento. Berbagai macam muncul di sini. Ada perahu, ada honey block, kemudian tadi juga ada villager, ada pillager juga. Tuh coba lihat itu crossbow-nya begitu ya. Lucky villager. Aku mau lihat kamu jualan apa. Barangkali aku bisa ngebeli. Ayo. Kok nge-lag guys? Nge-crash guys. Dia kayak jualan Elytra. Lihat gak tuh? Elytra loh. Ya gimana ini coba? Aku gak bisa beli. Mungkin kayak ini harus kucopot dulu. Kemudian aku bakal klik. Gak bisa guys. Ya udahlah. Oke lah teman-teman, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, akhirnya Teguh Sugianto berhasil mengalahkan Ender Dragon hanya dengan menggunakan Ho, dengan menggunakan darah kita yang murni, darah keberuntungan begitu ya, darah dari turunan Dewa Cilok. Mantap. Bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, bye-bye.